lupa like dan komen dan subscribe. Sniper Manggar. Terus pasti? Pasti berkah. Pasti aman. Aman dan berkah. Halo Bang Jali joget. Ya, yeah, ini dia. Mantap. Ini anu ini terkenal loh, mulai terkenal. Iya. Mantap. Oke. Okay. Ya, sip. Thank you Bang. Oke guys, kita udah sampai spot. Inilah spot kita nih. Baru aja mendarat, lagi pada siap-siap. Ya, yuk saksikan seruan hunting hari ini. Aku mau motor, apa? Astaga, ada ini. Mana tahu kan pisau. Pisau. Enggak ada ini ketemu di jalan, Mas. Jalan macam itu. Jalan macam itu mana orang-orang pisau. Bukan dia noh tuh yang punya pisau deh. Oke, baru ini. Baru masang dia. Baru masang. Tadi lah kalau ini belum pakai gimana nih? Hah? Baru pakai ini. Ini pun banyak juga. Tapi dari menak rombongan tadi dari sana tuh. Ke depan tadi kan. Langsung ke depan lurus. Masuk langsung. Bilok tadi enggak tahu dia. Enggak tahu orang belakang orang depan enggak tahu dia bilok. Tapi ini baru ya. Hah? Kemari. Kemari juga ada itu. Itu tadi anu. Mau penyangga. Oh itu sak mundok itu berarti. Kita ke makam itu. Yang kelihatan tadi adik tu saling bang. Belum. Buah adalah kan masak itu buah. Bukan masak, bukan masak. Bukan masak tu lagi. Nah, itu. Ayari lah. Masak tu. Jalan gudang. Spot apa namanya ini? Gunung Menyok. Lereng Gunung Menyok. Ada rawa ya, rawa ya. Rawa punai rawa lereng gunung. Enggak usah itu rahasia itu. Spot rahasia. Nanti ada yang lihat YouTube. Gila dia. Pohon rawa. Pohon rawa markasnya burung rawa. Iya. Kau tahu dulu orang. Orang mulut lah juga ngabar. Tetap dari mulut ke mulut kan? Berat
Nyaris nyaris tak terdengar loh dari suara gitu. Itu bikin sendiri ya, Pak, coba. Anak bipolar itu. Halo guys, ini tripod karya sendiri ini ya, dari barang bekas. Ini payung ya, kalau nggak salah bekas payung. Ini paralon. Ini paralon dibelah. Jadi mungkin ini menjadi inspirasi buat kawan-kawan ya. Kalau kita nyanggung nanti, ini inspirasi ini. Ketawa dan niat bikin. Nah, penciptanya nih. Tuh. Ayo guys, ini guys. Tuh, mantap. Jadi dia punya stand ya, kaki. Inilah pencipta ini, ide kreatif. Hah? Namanya ada emang aman tuh, bilang tinggi tinggal tarik tuh. Ini produksi sendiri guys ya, untuk tanya ini bapak ini Pak Didi ini Lila sendiri ya. Siapa tahu menjadi inspirasi buat kawan-kawan bahwa tidak semua harus beli, kita pergunakan alat bekas. Ini bekas payung, paralon, paralon dibelah. Enggak kayak ketenahan kan? Enggak perlu nyari pohonnya buat sandaran. Jadi Bang Didi ini termasuk senior dalam hunting ya. Awas lu juga hunting janda dulu tapi enggak insap. Insap. Oke guys, lanjut yuk kita saksikan keseruan hunting di Minggu Ceria ini. Sip, check it down. Di sini ada pemerang ini. Ini kan sekitar. Belum hunting. Kopak mangga dulu. Kopak mangga dulu, kita makan mangga dulu. Wah, pisau mantap. Oh, ada yang bawa mangga. Mantap pisau. Lupa kita pisaunya mantap. Wih, ada suara tembakan. Sudah ada yang hunting kawan. Dia tidak mau makan mangga. Habis. Oke. Ini dia Bang Roni. Makan buah mangga dulu. Mangga. Mangga jual saja dulu. Bang Didi. Tuh, lagi makan. Banyak. Makan mangga sebelum hunting. Jam udah siang nih. Gak kelapar nih. Gak kelapar, makan dulu. Oke bang, harus itu. Mantap. Kemudian poin hari ini. Melampun dulu. Melampun. Biar gak getar lutut ya. Keren. Oke, sip. Mangga. Asik di hutan nih. Tunggu rayu. Kata ya? Nggak pergi buat, di sini aja. Nggak bisa kata, jadi pula dapat. Gelip pula. Gelip apa aja lah. Poing! Air katanya Pak. Ya, air kita di kanan. Oh, sana lagi. Mau balik lagi? Lupa. Jalan enggak berarti kau tepat di sana. Mau kataku. Tang. Oke, guys. Ini ada insiden kecil. Tadi ban motor kita bocor plus satu
kawan ini mungkin tersesat di kebun sawit, jadi kita lagi mencari ya. Kawan ini mungkin baru pertama kali di spot ini, jadi dia nggak terjalan pulang. Oke, kita tunggu aja nih. Satu spot, satu poin. Poin satu. Satu poin. Poin. Ini dua biji. Poin ya. Gua manggil kan poin ya. Hah? Gua manggil kan poin ya. Empat itu yang plastik merah empat. Hah? Plastik merah empat. Oh ini empat. Ini empat. Ini dua. Ini dua. Jadi tambah tadi satu. Lima. Oh, ini buah mangga bukan poin ini. Iya, jadi nyemput. Terpenas set loh. Satunya mana tadi yang marah? Lu mau ini gue lo. Bang. Datang juga, ha? Lu di waktu kayak gitu. Aduh. Assalamualaikum guys. Kita terjebak di pondok. Jadi alhamdulillah banget ini ada markas, ada pondok, ada bapak-bapak ini yang minjemin pondok. Alhamdulillah. Ya, kita bisa berteduh. Kemudian lagi nyarap ini. Ini yang makan manggu ya, Bian. Lagi nyarap. Di luar hujan. Bocor ban guys, bisa kita ganti ban dalam. Bocor ban.